Hari tumbuh nak dia sekarang lagi dia. Ha, mula ni. Dan masalah ini, begitu kami tadi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian seperti ini dan monitor di media sosial, kami tidak lanjuti. Dari Kanit PPA, perempuan dan anak kami turunkan ke lapangan untuk langsung mengecek ke TKP. Dan alhamdulillah, yang diduga pelaku kami sudah amankan. Dan sekarang sementara proses pemeriksaan oleh penyidik. Kalau motif sendiri, Pak? Motifnya nanti mungkin perlu pendalaman karena kita tidak tahu. Karena informasi bahwa yang bersangkutan ini sudah berulang kali melakukan. Apakah dia memang ada gangguan jiwa atau memang yang lainnya, kita perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi yang bersangkutan sekarang sudah diambil keterangannya oleh penyidik. Untuk ada di apa terkait narkotika, Pak? Narkotika. Belum kami jalani sampai ke sana karena baru beberapa jam yang lalu kita ambil, kita periksa dulu. Kalau memang ada mengarah ke sana, kita akan langsung cek urin. Untuk anak sendiri umur berapa tahun? Anak sendiri kurang lebih 5 tahun. Kalau boleh coba, inisial anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!